apapun ya, nggak usah kita bicara arwana, cupang aja, cana aja, kita bicara kualitas. Betul. Apalagi arwana ya, Mas. Arwana. Betul. Ya, nah, memang benar-benar benar-benar kita lihat dari spesifikasi anatominya yang terbaik. Iya, yang memang ini bisa menjadi suatu investasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ya. Culik lagi. Salam ngobok-ngobok, hobi kan nggak ngopok, nggak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama akhirnya kembali berjumpa bersama Bos Agam. Kita ada di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Raya Mantang nomor 60. Mantang nomor 60. Nomor 60. Si Isret? Si Isret Arwana Indonesia. Indonesia. Yang harganya adem, Mas. Adem, Mas. Harganya adem. Harganya adem. Pokoknya nggak bikin kocek lu berdarah-darah, nggak bikin saldo lu merintih-rintih ketika memang Bro Insis ingin mencari arwana atau ingin membeli, katakanlah, arwana-arwana superet terbaik yang ada di si Isret ini. Iya. Dan dalam kunjungan culik lagi, perlu saya sampaikan ini berita gembira. Jadi si Isret ini sudah punya channel YouTube. Alhamdulillah. Mulai dibangun channel YouTube-nya si Isret Arwana. Itu nama channelnya. Betul. Dan nanti mungkin isi-isi kontennya semua hal yang berkaitan dengan arwana superet, tentunya yang ada di si Isret Jakarta Utara ini. Dan mungkin juga nanti dalam kontennya banyak tentang edukasi. Ya, betul. Cara pemeliharaan. Cara merawat yang dengan baik. Ya, itu pastinya. Ya. Dan langsung aja. Siap. Akan kita buat video-video yang menarik tentunya. Siap. Dimana dalam hal ini saya nggak sebutkan harganya. Dikoreksi aja, dilihat aja, diperiksa aja di deskripsi video-video ini. Ada arwana yang sangat menarik ini sebetulnya. Ya. Jadi begitu kita masuk ke ruang tamu, ada arwana yang size-nya 20-25 ya? Ya, 25 cm. 25-27 sih. Oh, 25-27. Ada yang 20 nggak? 20 ada juga. Oh, ada juga. Di sini. Ada yang ukuran kecil juga, yang ukuran 18 cm kan? Enggak. Yang tadi di komteng itu? Oh, di komteng tadi itu masuk ukuran 25-27. Oke. Okay. Ya. Harganya? Harganya ada, Mas. Nggak bikin merintih? Nggak bikin. Salah ngomong-ngomong, hobi kan ngomong? Nggak asik. Culik lagi. Ayo kita lihat. Dan kedepannya di sini mau diganti akuarium arwana. Dan ini dia Bos Agam. Dan ini dia yang tadi saya bilang. Yeah. Bahwa ada komteng ya. Komteng, Mas Culik. Dan mohon maaf kalau memang pencahayaannya kurang bagus. Karena ini kita bikin malam hari. Yeah. Dan suasananya kayak di kafe, redup-redup gimana gitu. Redup-redup adem ya. Tapi semoga masih bisa terlihat jelas lah. Harusnya sih bisa terlihat jelas. Ah, oke deh. Ini arwana terkecil ukuran? Ini ukuran paling kecil di 25 cm, Mas. 25 yang ini ya? Iya, 25 cm. Terus misalnya teman-teman cari yang 15 cm, 18 cm ada? Oh, ada. Oh. Ini kan juga. 18 cm ke atas ada. Nanti, next video. Siap, Mas. Ini di komteng ini emang kebetulan sudah kita sortir. Sudah kita sortir semua dengan anatominya yang sesuai dan cukup luar biasa. Dan ini yang keren sebetulnya, Bos Agam ini sebelum ikan disortir, maksudnya bukan disortir di sini, Bro. Kalau di sini tinggal nyemplung aja, disortirnya di Kalimantan langsung sana disortir. Betul. Jangan sampai yang di bawah itu yang, ya mohon maaf, Bro. Betul. Kita bicara apa ya, apapun ya. Nggak usah kita bicara arwana, cupang aja, cana aja, kita bicara kualitas. Betul. Apalagi arwana ya, Mas. Arwana. Betul. Ya, memang benar-benar benar-benar kita lihat dari spesifikasi anatominya yang terbaik. Iya, yang memang ini bisa menjadi suatu investasi. Maksudnya gini, Bro. Setiap senti perbedaan
ukuran itu sangat-sangat mempengaruhi harga. Sangat-sangat sekali, Mas. Apalagi kalau kita lihat dari segi anatomi ya, Mas. Kalau misalkan kita lihat dari segi anatomi, pasti harga akan, dia size semakin besar, semakin pastinya mahal. Ini kalau kita kasih kode, A berapa? Mungkin di rest di 50 A50. Nggak bikin dompet itu berdarah-darah, bro. Yang kecil 25, yang besar 27. Iya. Harga sama. Harga sama, Mas. Buruan deh, bro, lu pilih, bro. Di sini ada yang menarik banget. Nih tadi gua lihat ikan satu, ada yang menarik dibilang gede, enggak yang paling gede, dibilang kecil, bukan yang paling kecil, maksudnya di range ukuran ini ya. Itu ada yang mungkin nanti jadinya itu akan apa istilahnya, sumo ya. Sumo, betul. Ada. Betul. Mas agak panas. Ada. Mana lu? Ah, ini base yang bersih, Mas. Base bersih sekali dia. Entar. Nah, di belakang itu. Mana? Belum ke depan nih, belum ya. Nah, ini dia, Mas. Mana? Base. Oh, ini nih. Ini. Itu. Bentar. Ini dia. Ini dia ya. Iya, base paling ini bersih dia. Ini ya. Terus bicara merah. Kalau cuma bicara bagus, ya kan? Lu tinggal merem aja, bro. Lu tunjuk. Terus lu lihat, pasti bagus. Lu merem lagi, lu tunjuk lagi. Pasti bagus. Cuma kadang-kadang ketika ada perbandingan, ikan jumlahnya tuh lebih dari satu, kita kan enak. Membandingkan ini dengan yang ini dengan yang ini, kan itu enak gitu. Jadi masing-masing keunggulan ikan itu akan terlihat. Walaupun ketika kita melihat arowana itu, menilainya memang tidak bisa, ini kepalanya nyendok. Tapi kalau udah yang nggak bagus gimana? Maksudnya gini, itu secara keseluruhan barulah dia akan terlihat indahnya, kerennya. Lu bicara dayung, bro, lu nggak usah aneh-aneh, ya kan? Dayung di sini spesial. Kalau kepala nyendok, spesial. Nah, kalau yang dapat nyendoknya spesial banget, itulah yang mungkin nanti kedepannya bisa jadi seperti ini. Sumo, ini dia pas banget nongol depan. Terus masalah pengiriman, Bos Aga masih bagaimana yang dilakukan di si Shred? Pengiriman kita masih free ongkir Pulau Jawa. Dan dia free ongkir Pulau Jawa. Yang pasti silakan disimpan nomor WhatsApp-nya. Yang mungkin ada di Jakarta, Jabodetabek, bolehlah mampir karena tempatnya nggak sulit, bro. Jadi tinggal lihat aja Google Map. Si Ishred Arwana Indonesia itu Brexit akan diarahkan, iya kan, oleh ala Mbak Google. Walaupun kadang-kadang Mbak Googlenya suka agak cerewet, yang pasti lu akan nyampe di depan gerbang nomor 60. Iya, tinggal ada belnya nggak sih? Belnya WA. WA. Tinggal lu jawab free aja atau telepon, bos, ya. Di depan pintu, bos. Jadi kita akan dikasih lihat koleksi-koleksi arwana terbaik di sini. Bang Culik, itu masuk kegedean. Harganya menurut gua, yang gajian gua UMR masih terlalu tinggi. Gua pengen lebih murah. Ya tentunya pasti lebih kecil. Terus apa kualitasnya lebih jelek dari ini? Nggak bisa, bro. Tapi gua juga nggak mau berlebihan. Nanti lu saksikan terus video-video Culik lagi di si Shred. Lu nilai sendiri. Dan silakan dibandingkan oleh mungkin lu nonton video lain atau lu dapat informasi yang lain, silakan bandingkan. Jangan sampai ada rasa menyesal untuk lu belanja di Shred. Kalau yang sudah ketagihan, Pak. mau belanja lagi. Lu kalau bicara nge-close, aduh udah deh, lu lihat. Ya, bro. Lihat sendiri. Monggo dilihat sendiri. Dan di sini pilihannya banyak sekali. Si Ishred Arwana Indonesia harganya enggak bikin perih.
Betul, Mas. Nggak bikin panas. Kita cari yang adem-adem aja. Oh iya. Kita lihat koleksi yang lain boleh? Boleh, silakan. Ada yang size lebih kecil ya? Ada. Kita lihat ukuran 18 cm. Mungkin kita sedikit break sebentar karena ini udah mau ajan subuh. Oh iya. Bener-bener, Mas. Subuh nih ya? Subuh. Oh. Kasihkan tadi. Kasihkan. Ngobrol sama Mas Jelik. Iya. Mas Agam. Siap. Sehat, sukses selalu. Amin.